أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qa'imi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Asyura, termasuk salah satu hari yang paling agung yang Allah ciptakan di muka bumi. Maka pada hari ini kita bersyukur diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengisi hari kita dengan barang-barang mengaji. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah taala sebagai amal ibadah, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang sudah lewat sampai mana? Hah? Penjelasan tentang apa? Penjelasan tentang kayaknya tentang thaharah ya. Nah, oke. Okay. Saya kemarin lupa bahwa kalau belajar ilmu itu ada beberapa yang harus kita pahami nasinya. Tulis nih. Oh, sama abang tuh. Udah ditulis ini belum? Udah apa belum nih? Neman? Oke. Okay. Pakai dah.
nasinya juga, nasinya, nasinya, nasinya. Nih, 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 nih. Nasinya juga nih. Udah belum? Astaghfirullah. Allah. Allah. Apa? Mik apa? Allah. Bang, sini sang. Saya baca ya. Ntar ini harus wajib dihafal. Wajib. Lah ya, saya baca. Inna mabadi kulli fanin asyara al-haddu wal mawdu'u thumma samara wa nisbatun wa fadluhu wal wadih wal ismul istimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa inna mabadi kulli fanin asyara al haddu wal mawdu'u thumma samara wa nisbatun wa fadluhu wal wadih wal ismul istimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man dara al jami'a haza syarafa inna mabadi kulli fannin asyara al haddu wal mawdu'u thumma thamara wa nisbatun wa fadluhu wal wadi' wal ismul istimdadu hukmu syari' dan kau harus dapat. Udah terus belum? Baca takak ini orang kalau sih nulis angka belek sih tuh nulis. Cepatlah dikit. Fadha. Ya lah ta'al ya bunaya. Sini sini. Nih 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 nih. Ini nih nih nih. Nih. Ayo ambil. Kebayangnya Betty ya. Ini milik kata ya. Ada anak yatim enggak di sini? Ada anak yatim di sini? Oh, Isma. Sama? Senda. Oh, benar. Onde sidi je, woi. Oh, toa woi dan. Sidi. Ah, barek ah. Ilana mate ya. Isma, Isma. Nih. Eh, siapa dewi sidi? Ina tua anda mati deh. Nisna, lupa aku jauh. Keras. Tapi mak. Hah? Wah ne? Ya aku masih. Pepe cat keraden. Imbi ke kolan pe. Hah? Imbi ke kolan pepe. Dengan BP. Apa bidas? Ayo bareng-bareng baca yuk sambil nulis. 1 2 3. Inna mabadi kulli fanin asyara al-haddu wal mawdu thumma samara wa nisbatun wa fadlu wa al-wadi'
اسم الاستمداد حكم الشاري رايك مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف إنما بدي كل فن عشر الحد والموضوع ثم ثمر لقي ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دار الجميع حاز الشرفا إن مبادئ كل فن عشر الحد والموضوع ثم ثمر وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دار الجميع حاز الشرفا لكل فن عشرة الحد والموضوع ثم ثمرا ونسبة وفضله والواضح استمداد والبعض بالبعض اكتفى ومن دار الجميع حاز الشرفا. Nah, jadi sambil nulis ya, siapapun yang pengen belajar suatu ilmu maka harus paham arti syair ini. Orang pengen belajar fikih harus tahu apa itu fikih, harus tahu apa kenapa fikih. Nah, orang pengen belajar tafsir harus tahu bagaimana kemudian apa yang dimaksudkan dengan tafsir, apa kemudian macam-macam. Nah, kemudian berikutnya, misalnya ini dengan belajar hadis, maka harus tahu ilmu hadis itu apa. Ilmu riwayat, ilmu dirayah, rawi, sanad, dan lain sebagainya. Apa arahnya? Nah, sidan nih pengen belajar ini harus tahu juga nih. Nah. Ayo kita artiin ini. Udah belum? Ah, oh, bolehlah. Udah belum? Mulai nulis kan anak ini. Oke, sesungguhnya artinya nih, sesungguhnya sesungguhnya permulaan semua ilmu, sesungguhnya permulaan semua ilmu ada 10. Sesungguhnya permulaan semua ilmu ada 10. Tadulah. Sepuluh, udah. Pengertian ada 10. Nah, titik bawahnya, pengertian objek pembahasan, pengertian koma objek pembahasan koma pengertian koma
objek pembahasan, koma. Dan manfaat. Bawahnya posisi, koma, posisi. Ntar apa kira-kira posisi, maksudnya apa gitu. Keutamaan dan pencetus. Posisi, keutamaan dan pencetus. Wa nisbatun itu posisi, wa fadluhu keutamaan, wal wadi', wadi' itu pencetus. Siapa kira-kira yang pertama kali nulis fikih, itu maksudnya pencetus. Apa aja kena kanak tadi. Hah? Pencetus terus. Wah, apa yang atas tanah? Wal ismul istimdad hukum syari. Wal ismu nama, koma. Nggih, di bawahnya koma. Wal ismu nama, koma. Koma pengambilan hukum. Istimdad itu pengambilan hukum. Kira-kira wajar fikih itu melengan hukum-hukum mah. No. Ntar kita jelasin. Hukum syari', hukum mempelajarinya. Nama, koma, pengambilan hukum, koma. Apa tadi? Hukum mempelajarinya. Setelah itu apa katanya? Masailun. Nah, setelah itu bawahnya masalah-masalah. Lebih buka. Minum. Apa iniin? Bagiin. Ayo. Nah, bismillah. Masalah-masalah. Koma. Satu sama lain saling melengkapi. Wal ba'du bil ba'diktafa. Satu sama lain saling melengkapi. Di bawahnya wa man daral jami'a, yang itu. Dan siapa saja yang menguasai semua, itu arti wa man daral jami'a. Siapa saja yang menguasai semua, haza syarafa, akan memperoleh kemuliaan. Bilang makasih. Apa itu? Siapa yang kasih? Panas, panas, panas. Oke, berarti pira lu ino pertama. Jadi sekali lagi, semua ilmu kalau mau faham benar-benar harus udah tahu ini. Si pertama apa katanya? Al apa tadi pertama? Pengertian. Kedua? Objek pembahasan. Telu? Empat. Empat? Lima? Seke-seke? Apa nomor lima? Keutamaan. Terus enam? Pencetus. Pitu? Balu? Lapan. Sembilan? Sepuluh? Nah ini nih, yang sepuluh ini harus dipahami benar-benar.
Yang pok nek nak mudah, enggak mudah orang langsung ngambil Quran dari hadis. Namun dia kalau dia masih misalnya nih ngartiin Quran aja pakai terjemah, apalagi ngambil hukum dari Al-Quran, susah, nggak bisa. Nah, karena ada orang kadang bilangnya begitu kan, dia namang tahu mau suara puah. Nah, oke, berarti kita mulai dari pengertian. Sekali lagi, sida kalau mau faham, mau bisa misalnya suatu ilmu, maka harus paham yang ini. Mulai dari pengertian, kemudian objek pembahasan, dan lain sebagainya. Nah, apa sih pengertian fikih itu apa? Nah, harus tahu ya apa, karena fikih. Saya nanya, apa maksudnya fikih? Apa arti fikih? Hah? Apa karena fikih? Apa kan anda pikir? Hukum. Hukum mana? Secara bahasa Pak. Secara bahasa fikih itu berarti oke. Okay, karena tulis. Satu pengertian. Tulis. Satu pengertian. Dah. Fikih secara bahasa berarti faham. Pengertian. Titik di bawahnya, fikih secara bahasa berarti faham. Fikih secara bahasa berarti faham. Secara istilah, fikih berarti secara istilah fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum, ilmu tentang hukum-hukum syariat, ilmu tentang hukum-hukum syariat yang diamalkan yang terambil dari dalil-dalil yang terperinci, yang terambil dari dalil-dalil yang terperinci. Oke. Sudah nih? Berarti itu pengertian fikih. Sekali lagi, fikih itu berarti ilmu. Nah, berarti ilmu tentang hukum-hukum syariat. Apa kenana hukum-hukum syariat? Al-amaliyah yang dilakukan. Jadi fikih itu menghukum perkara-perkara yang kita lakukan secara zahir. Jadi fikih ino membahas perkara yang dilakukan. Penggitan yang membahasan itu. Jadi dia kelihatan. Berarti kalau hukum akal, kira-kira dibahas gak dalam fikih? Mbeya, bet mekinoju. Babi, ini bawa micnya yuk, ganti yuk. Apa pegang itu yuk. Babi. Enggak mau dia berin. Oke, okay, sekali lagi fikih no bahas neno adalah perkara-perkara yang kelihatan. Berarti kalau masalah hati dibahas enggak dalam fikih? Kenapa enggak? Hah? Tidak kelihatan. Oh, jadi sombong enggak dibahas. Kemudian riya enggak dibahas. Yang enggak bahas itu apa? Ada babnya lain itu tasawuf yang enggak bahas itu.
Tapi kalau fikih yang dibahas ini sibilan jelo, puasa, salat, yang itu-gitu itu dibahas. Nah, ya arah fikih. Nah, jadi fikih itu sekali lagi yang dibahas ya yang tadi, bukan yang lain. Oh, lu kurang lebih. Kemudian dia punya dalil. Jadi bukan enggak memiliki dalil, fikih itu punya dalil. Pakai babi ya. Nah, jadi hukum-hukum dalam fikih itu sekali lagi itu babi pakai. Itu yang dibahas tuh perkara-perkara yang kelihatan. Enggak apa-apa. Oke, dengar tidak kan? Oke, enggak apa-apa. Udah dengar enggak apa-apa. Kemudian berikutnya. Apa katanya? Al-hadd wal maudhu'. Maudhu' itu artinya apa? Maudhu' itu artinya objek pembahasan. Fikih itu yang dibahas apa aja? Oh, dijelasin. Af'alul mukallafin. Yang dibahas dalam fikih itu adalah pekerjaan orang-orang mukallaf. Bawaan apa? Nomor 2 berarti. Tadi kan pengertian. Yang kedua apa? Objek pembahasan. Objek pembahasan dalam fikih. Objek pembahasan dalam fikih. Nah, ini mana? Ini mana? Yaitu semua pekerjaan orang mukallaf. Semua pekerjaan orang mukallaf. Babe, coba. Semua pekerjaan orang mukallaf. Hah? Pembahasan. Nah, apa artinya pekerjaan orang mukallaf? Jadi orang mukallaf itu orang yang dibebani hukum dalam Islam. Berarti fikih itu enggak ngebahas pekerjaannya anak-anak yang belum balik, enggak dibahas. Allah, no bisa. No bisa. Batuk ya. Ya Allah, tahu anda. Oke, sekali lagi, fikih itu yang dibahas, enggak dibahas pekerjaannya anak-anak. Kenapa? Karena dia belum balik. Yang po amon bebea ini udah kena salah adalah berdosa. Ada anak-anak misalnya tuh ngerjain dosa salah, dia nggak berdosa. Kenapa nggak berdosa? Karena dia belum kena apa namanya, belum kena hukum syariat. Yaitu kalau misalnya ada anak-anak yang berjorak-jorak di itu di masjid itu, kadang semprak anak dengan si dengan no, oh itu nggak baik bagi saya, nggak saya nggak demen itu. Nah, baru ngamun dengan toa bajorak, baru dia terbak. Bebek bajorak di masjid jana enggak salah. Itu enggak masalah. Kenapa? Allah Taala aja enggak menghukum dia salah, apalagi kita. Baru dengan kadang la ilaha illallah, baru kena bajorak sekali-kali bijajarin batur la ilaha illallah. Paling kena dengan jangan. Nah, itu ya kurang lebih. Nah, kemudian berikutnya apa tuh? Summa samara, manfaat. Apa manfaatnya kita belajar fikih? Manfaatnya, nah, berikutnya manfaat. Berarti nomor 3 manfaat. 3 manfaat. Manfaat belajar fikih supaya mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Supaya mendapatkan keselamatan dunia akhirat.
Nah, jadi orang belajar fikih itu manfaatnya diantaranya, nih, manfaat pertama ini diantaranya supaya selamat dunia akhirat. Kenapa kok orang di ini kan supaya selamat dunia akhirat? Gini, karena hukum di dunia ini ini mau ditepatin, ditetepatin ya hati-hati. Nah, ini bagi saya yang pertama, ini yang manfaatnya harus agar selamat dunia akhirat. Kedua, manfaat yang kedua supaya kita tahu ada kemudahan dalam Islam. Misal ada dengan ada orang misalnya pengen dia lagi sakit enggak bisa pegang air, maka boleh dia dengan tayamum. Cara tayamum udah belum? Belum. Oke, nanti insyaallah. Cara tayamum. Ngomong cara tayamum. Hah? Ada yang bisa cara tayamum? Hah? Berapa rukun tayamum? Cara tayamum gimana? Tahu ada cara tayamum? Enggak bisa. Ah, berarti nanti harus tahu. Jadi ada orang sahabat tuh, ada dulu sahabat. Waktu itu sahabat lagi kurang sehat. Setelah itu minta izin sama temannya. Wahai sahabat, katanya nanya sahabatnya, "Boleh enggak? Saya nih pengen wudu. Tapi saya lagi sakit. Bisa enggak saya ganti sama yang lain?" Oh, kata sahabat yang satu ini, enggak boleh. Enggak boleh, kata sahabat yang satu. Kenapa enggak boleh? Karena ente masih ada air. Jadi masih ada air, ngapain tayamum? Ternyata betul. Oh, apa ini? Minum babi. Ini air minum babi nih. Nih. Nah, setelah itu ternyata benar. Dia make lah ini apa namanya? Setelah itu dia wudu. Setelah wudu langsung mati dengan ini. Sahabat ini mati langsung. Setelah mati ternyata sampailah berita itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mati sampai. Kenapa dia mati? Ditanya sama baginda Rasul, "Oh, kemarin dia pengen wudu. Kemudian ada air, tapi dia enggak mau wudu. Bepaksa aku ya wudu ngana apa sahabat ini." Oh, gedek baginda Rasul, marah baginda Rasul. Kenapa marah? Karena dalam Islam itu ada rukhsah. Karena rukhsah itu kemudahan. Lagu ino tayamum itu kan nanti ada syarat-syaratnya. Di antaranya misalnya wada bau tayamum ndara ai. Tapi enggak ada airnya itu bukan sekedar enggak ada di jading kita. Jadi darah air aja di kita lagu aja dong batur arah air tono tau wudu. Di rumah di sini nggak ada air, mungkin di koah sana ada air tono tau wudu. Baru mau nenara di sana lek se aikmal nggak ada baru. Kedua, kalau lagi sedang sakit, tak sakit. Air luwe lagu kita sakit bangun tau wudu pakai tayamum. Nah, jadi nggak semua gitu loh. Nah, kemudian ada orang juga nanti jadi nggak bikin hidup kita menjadi mudah hukum fikih itu. Di antaranya juga mana contohnya ada namanya sholat jamak, sholat qasar. Kalau bahasa orang-orang tua kita jamak kasar, bukannya kasar, bukan. Jamak itu artinya menggabung, qasar itu artinya meringkas. Apa arti menggabung? Sholat zuhur atau sholat asar dilakuin ketika sholat zuhur, gabungna asar ke zuhur itu namanya jamak. Kasar itu apa? Qasar itu meringkas. Yang 4 rakaat menjadi 2. Yang 2 rakaat menjadi enggak. Yo, masa 4 rakaat? Orang-orang doang. Yang 2 rakaat menjadi tidak ada. Tidak ada. Enggak ki pina subuh jadi sekian rakaat. Boleh doang. Nah, tapi itu ada syarat-syaratnya. Jadi misalnya mana syarat-syaratnya? Misalnya kita lagi perjalanan jauh, misalnya lagi umroh, basah. Oh, makanya pakai ini dong. Nih pakai ini, soleh, pakai ini. Nah, gitu. Jadi pikir itu ngebikin
apa tuh, nggak bikin hidup kita mudah, nggak bikin hidup itu mudah. Oh, jadi jangan, enggak ada paksaan. Makanya agama Islam itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ada orang misalnya sholat itu kan kalau lagi sehat hendaknya harus berdiri. Amun udah sakit nube toko. Ada orang misalnya lagi sakit, kalau bahasa saya ya kebong, bentar kebong. Kebong le tobong kok kebong. Ya budun bahasa dengan Anda. Ntar kalau dia lagi duduk antara sujud, empas ya. Menyuran sakit tengah dasar kebong ini. Gimana caranya? Udah, ambil cara yang mana termudah menurut Sidin. Boleh dengan cara duduk, boleh dengan cara tinduk, kanggu. Nah, jadi fikih itu ngebikin hidup kita menjadi mudah. Mudah hidup kita. Lalu tak tahu cara ente. Nah, cara yang begini ini nih perlu untuk kita bahas. Makanya fikih itu kemudian diantara manfaatnya. Kemudian apa katanya? Wanisbatun, kira-kira posisi ilmu fikih. Nah, posisi. Posisi ilmu fikih. Posisi ilmu fikih. Basah abau Fabi yang basah. Tergabung dalam ilmu syariat. Nisbatun. Posisi ilmu fikih itu tergabung dalam ilmu syariat. Ini dia nih. Udah ya? Udah nggih? Udah. Nah, kan dalam Islam itu kurang lebih ada, kalau dalam apa itu, dalam hadis dari Sayyidina Umar itu kan ada beberapa yang harus kita pahami dalam Islam. Satu diantaranya apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Satu lagi kiamat. Nah, yang empat ini harus paham. Kira-kira fikih masuk yang mana? Oh, fikih itu masuk yang Islam. Pembahasan tentang Islam. Jadi kalau bahasa jamak-jamaknya, Islam itu artinya perkara-perkara pegoyan. Kita bilang jelu, sholat, wudu, kemudian apa lagi? Sembahyang. Pada sholat sembahyang, puasa, benda, menek. Itu misalnya gue cara udah menek. Jemaahku praktikan, bicara aku meratikan ada caranya bisa menek jemaah. Harus ngetok caranya bisa menek. Oh, yang perempuan juga harus bisa. Nah, itu yang dimaksudkan di sini dari bagian dari ilmu syariat. Nah, maka fikih itu bagian dari perkara yang harus kita tuntut. Nah, apa terus berikutnya? Wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'. Fadluhu, keutamaan. Nomor berapa itu? 5. Keutamaan ilmu fikih. Adalah merupakan bagian dari ilmu yang paling mulia. Merupakan bagian dari ilmu yang paling mulia. Sudah. Karena berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Berkaitan dengan Quran dan hadis. Karena berkaitan dengan Quran dan hadis. Nah, jadi fikih itu
sangat-sangat utama untuk kita bahas. Pertama, dia berkaitan dengan Quran hadis. Kedua, dia itu berkaitan sama pekerjaan kita setiap hari. Jadi pegawaian itu bilang jelo fikihino, jangan disepelekan. Bilang jelo ide menek deh. Atau orang deh menek bilang jelo. Hah? Bilang jelo ide misalnya sholat, maka harus tahu tuh sholat itu bagaimana dan lain sebagainya. Nah itu maksudnya fikih itu begitu. Nah kemudian apa kemudian? Walwadih, pencetus. Saya carikan dulu. Pencetus ilmu fikih. Nama berapa ini? Nama berapa Bruno? Oke, pencetus ilmu fikih. Para ulama mujtahid. Para ulama mujtahid. Udah? Para ulama mujtahid. Oke. Dan yang pertama kali mengarang, pertama kali mengarang mengarang ilmu fikih. Imam Zaid bin Ali, dikit-dikit. Imam Zaid bin Ali bin Husain. Imam Zaid bin Ali bin Al-Husain. Abu Husain bagus. Bin Ali bin Husain bin Ali Malik bin Abi Talib. Dah? Bin Abi Talib. Dan yang pertama kali menulis fikih. Nih, tadi yang pertama kali pencetusnya, tapi belum tertulis gitu. Yang pertama kali menulisnya itu siapa? Oh, disebut di sini. Udah? Pertama kali menulis ilmu fikih, Imam Abdurrahman. Allah. Bin Al-Qasim. Imam Abdurrahman bin Al-Qasim Al-Maliki. Al-Maliki siapa? Bin Al apa Al-Maliki Abdurrahman bin Al-Qasim Al-Maliki. Udah nih. Nah, itu yang pertama kali ngenulis. Nah, ngenulisnya. Nah, jadi itu yang pertama kali menulisnya. Nah, Imam Abdurrahman bin Al-Qasim Al-Maliki. Udah. Oke. Jadi sekali lagi harus paham pada masih besok kalau belajar hadis misalnya, siapa kira-kira pencetusnya ilmu hadis, ilmu usul fikih, ya siapa kira-kira begitu-gitu. Nah, harus kita pahami.
Maka oleh karena itu, nah, ini yang harus kita ketahui. Sekali lagi, ayo kita baca syairnya bareng-bareng. Inna mabadi kulli fanin asyara thumma thamara wa nisbatun wa falluhu wal wadhi masailun wal ba'du bil ba'di kafa wa man dara jami'a haza syarafa inna maba fanin asyara al-hadu wal maudu'u thumma thamar. Oke, jadi hari ini sampai sini dulu. Ulang, harus paham berapa perkara yang kita pahami dalam bahasa ilmu. 10. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini harus difahami. Setiap ilmu, ilmu apapun harus terpahami ini. Karena ini mabadi, mabadi itu kalau bisa kita sebut permulaan semua ilmu, ilmu apapun. Nah, jadi sampai di sini dulu untuk hari ini. Kita sudah sampai mana? Al-wadi', insyaallah. Ke depan itu ndek de kanggo gen kita-kita buku. Apal syair ini. Wajib dihafal. Insyaallah kalau sendiri-sendiri kalau bareng-bareng hafal. Kalau sendiri-sendiri walau alam. Saya pengennya nanti itu satu-satu saya suruh. Kalau enggak hafal, sugul diulang bilu ngaji. Ya. Jadi ke depan itu nanti mudah-mudahan kalau ke depan kalau ngaji lagi fikih nih hari Senin kapan-kapan pun itu pertemuan berikutnya harus dihafal. Amun dia udah hafal, udah dia udah bilu ngaji. Tuh, tunung ngulu tunung. Ya, dia kanggu macam-macam, harus dihafal nih. Nah, oke, okay. Ayo kita baca bareng-bareng sekali lagi. Inna mabadi kulli fanin asyara al-hadu wal-maudu'u thumma thamara wa nisbatun wal-ismul bil-ba'di iktafa wa mandara al-jami a'aza syarafa inna mabadi kulli fanin asyara al-haddu wal-maw thumma samara wa nismatun wa fadluhu wal-wadi' hukmu syari wa sa'ilun wal-ba'du bil-ba'di iktafa wa man dara al-jami'a haza syarafa inna mabadi kulli fahnin asyara al-haddu wal-maudu'u thumma samara wa fannuhu wal-wadi' hukmu syari masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man dara al jami'a a'aza syarafa inna ma badi kulli fanin asyara thumma samara wa fadluhu wal wadi istimdadu hukmu syari wal ba'du bil ba'di tamma wa man dara al jami'a haza syarafa. Nah, sekali lagi wajib dihafal. Kalau enggak hafal pekan apa pertemuan berikutnya, mohon maaf. Tuh, diulang bilu ngaji. Awas dah. Besok juga itu misalnya berapa rukun wudu harus dihafal. Kalau enggak hafal, sugun dikubutuh. Berarti itu sudah ngaji nu sudah kete-kete ide molo-molo angaran nu. Jadi harus hafal. Misalnya nanti berapa misalnya syarat sah wudu? Ah, hafal. 1 2 3 sampai sekian. Rukun salat berapa? Wajib dihafal. Udah hafal aja. Tuh, sukul tuh nu.
Piran dah mana bagus tama? Piran je apal guru dah tama milu. Kalau enggak apal-apal, mencoba tu nulis dalam tu. Nah, makanya saya pengen harus benar-benar gitu. Nah, jadi sudah kesini kan mondok nih, benar-benar kita gambleng tuh. Supaya pulang ke rumah tuh ada bekasnya. Jadi orang tua demen gitu ngelihat sida akhlaknya, ilmunya cakep, bahagia dengan toa kan. Nah, itu kurang lebih. Nah, paham tuh? Oke, barakallahu fikum jami'an. Kita bacakan Fatihah kepada kedua orang tua kita, semua orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang pernah nyumbang berjasa pada pondok pesantren kita, kepada kita semua. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Hadanallahu iyyakum ajma'in, wallahu ta'ala ala wa'alam wa'ilmu wa tamu ajad. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma muwafiq wal hadina sabila rasyadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.